Alhamdulillah, bapak, orang-orang tua kami, masyarakat alim ulama yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita syukur kepada Allah, yang mana Allah ciptakan kita, Allah pelihara kita, Allah kasih rezeki kita. Dan bahkan Allah SWT sediakan dunia seisinya ini untuk kita. Ad-dunia kat lakum. Dunia Allah ciptakan untuk kita. Wa antum lil akhirah. Dan kita ini Allah ciptakan untuk akhirat. Dipani rahmati oleh Allah SWT. Kalau kita mau bersyukur, Allah tambah lagi. Syakartum lazidanakum wa in kafartum inna azab. Siapa-siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tapi siapa saja yang kufur, Allah SWT sediakan azab yang bersangat. Jadi karena itu semua kita niat mensyukur nikmat Allah SWT dengan jalan kita pergunakan semua nikmat Allah berikan kepada kita. Jadi ini syukur yang sebenarnya tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Syukur sebenarnya diucapkan alhamdulillah rabbil alamin, diyakini dengan hati bahwa ini semua pemberian Allah dan dia digunakan untuk mentaati Allah SWT. Ini pandi rahmat. Jadi pandi rahmat, kalau kita syukur Allah akan tambah lagi. Siapa yang siap mensyukur nikmat Allah, insyaallah semua Allah SWT berikan kepada kita nanti kenikmatan surga Allah SWT. Ini pandi rahmat. Semoga kita niat Sambil itu tak lupa pula kita mengirimkan selawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut Nabi yang setia. Karena dikatakan masyaallah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang satu, umat yang terbaik, umat yang cukup dengan pengorbanan jiwa dan raga, cucuran darah, derayan air mata, para sedikit, para saudah, para solehin, bahkan para ambiyah mursalin. Jadi ini kita harus kenang-kenang, agama ini tumbuh bukan begitu saja, tapi asbab pengorbanan. Kita lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah orang kelomrak, bahkan dikatakan 2/3 kekayaan orang Mekah itu dimiliki oleh Khadijah istri Rasulullah SAW. Maka itu sampai habis semuanya. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pedagang besar, sampai dikatakan 8 tokonya habis untuk agama, sampai 3 anak Allah dan Rasul. Begitu juga Rasulullah, pengorbanan bukan hanya harta, waktu habis, siang malam, petang pagi, Rasulullah habis untuk agama Allah SWT. Bukan hanya itu saja, jasad Rasulullah SAW yang mulia Rasulullah berdarah-darah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, Bilal, Ka'ab, Amr bin Yasir, bahkan Yasir sendiri menyelam diikat tangannya dan kakinya dengan unta yang berlainan, maka ditarik terputus-putus. Ibunya Sumayyah ini mati syahid yang pertama keluarganya. Begitu juga Yasir sendiri, masya Allah, disiksa siang dan malam. Bahkan Mus'ab bin Umair dalam peperangan tangan kanannya putus, pegang bendera dengan tangan kiri, diputus lagi Ustaz, pegang bendera dengan sisa-sisa tangannya. Bahkan Ustaz akhirnya dia tombak sampai begitu payahnya Ustaz. Setiap peperangan sahabat-sahabat Nabi SAW hancur badannya sampai-sampai tak dikenal puluhan hanya bekas tembak pedang dan sebagainya, sehingga anak-anak telah menjadi yatim, istri menjadi janda, orang tua kehilangan anak. Demi apa? Demi agama Allah SWT. Bahkan kita kenal Ansa, seorang wanita, suaminya telah mati syahid. Dia punya 4 orang satria anak, gagah berani, masya Allah. Maka dalam peperangan, maka dia ikuti ini anaknya. Maka sebelum peperangan besok akan menjadi peperangan, maka dia telah tarkib anak-anak. Wahai anakku, kamu adalah dari keturunan yang mulia, bapak yang mulia. Saya ibumu tak pernah mengkhianati orang tua. Karena itu tidak ada kebaikan bagi kamu. Besok ada pertempuran, kamu maju ke tengah-tengah bertempur sehingga kamu hancurkan semua orang ataupun kamu semua mati syahid. Ini pandi rahmati Allah SWT. Maka betul setelah besoknya peperangan, anak-anaknya mengingat pesan daripada ibunya.
kepada ampun-ampunannya, maju kepada pertempuran. Bahkan keampun-ampunannya anaknya mati sendiri. Masya Allah. Maka dia diberitahu, kansan diberitahu anaknya Mus. Dia ucapkan, alhamdulillah. Saya telah diberi kemuliaan dengan sahihnya anak-anak saya. Ya Allah, ikutkanlah saya dengan mereka. Ini Fadilah Musa, tidak hanya korban suaminya, anaknya, bahkan dia pun ingin korban. Bahkan besoknya dia pakai pakaian laki-laki. Maka dia pun ikut bertempur, sehingga juga dia mati syahid. Ini Fadilah Musa, pengorbanan seperti itu, asbabnya agama tegak seperti itu. Begitu juga sewaktu Nabi SAW telah menang dalam peperangan Uhud. Tetapi ada beberapa orang sahabat tidak mendengarkan nasihat Nabi, jangan kamu tinggalkan tempat ini sebelum datang perintah. Maka peperangan itu telah terjadi, orang-orang Islam telah menang, orang-orang kafir telah lari, bahkan mereka tinggalkan harta mereka. Tetapi masalah kekilafan sahabat-sahabat Nabi yang dinasihati Nabi, maka dia katakan, ayo kita telah menang, ayo kita kumpulkan harta rampasan. Maka Amirnya katakan, "Woi, jangan. Nabi telah nasihatkan, jangan turun dulu sebelum datang perintah." Maka mereka katakan, "Ya, Amir. Kita tak perang lagi. Perintah Nabi dalam perang ini tak perang lagi, kan kita dah menang." Akhirnya setelah 40 orang dari 50 orang telah turun, tidak dengarkan ucapan. Akhirnya Allah memberikan kekalahan. Nah, sehingga Rasulullah pun sampai kena giginya sampai gugur. Adi masalah, maka setelah itu orang-orang telah kembali ke Madinah. Maka orang-orang mendengar telah Rasulullah telah orang Islam telah kekalahan, ada sebab kekalahan dan kesalahan kawan-kawan. Maka akhirnya wanita-wanita telah keluar dari rumah mereka mendengar bagaimana kianal peperangan. Maka ada seorang wanita, maka dia tanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka dia diberitahu, maka dikasih tahu suaminya meninggal. Dia ucapkan, inna lillahi wa inna Rasulullah, bagaimana katanya? Maka dikasih tahu lagi, anaknya meninggal. Maka juga ucapannya itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah, bagaimana katanya? Maka dikasih tahu lagi, orang tuanya meninggal. Ucapan hanya itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ditanyakan lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Dikasih tahu lagi, saudaranya meninggal, suaminya, anaknya, orang tuanya, saudaranya meninggal. Maka dia tetap ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah, bagaimana? Maka baru dia kasih tahu, alhamdulillah Rasulullah SAW. Mana kata Rasulullah itu? Tutup ayat. Maka dia lah berlari ke sana. Setelah melihat Rasulullah, maka dengan kelihatan Rasulullah, apapun musibah menimpa saya, setelah saya melihat engkau selamat, sudah hilang penderitaan saya. Ini Fadilah Musa, pengorbanan seperti itu, Pak. Inilah yang menyebabkan agama ini tumbuh begitu besar, sehingga sampai kepada kita. Dengan logika masalah, orang-orang datang dari Mekah ke sini. Berapa, kalau sekarang saja orang naik pesawat 9 jam sampai 10 jam. Bagaimana sahabat-sahabat dulu yang belum ada pesawat seperti ini? Bahkan orang-orang tua kita, Indonesia, kita dengar dulu, kalau naik haji itu 6 bulan sampai setahun. Setelah lebaran, itu mereka sudah berangkat. Ini mati rahmati Allah SWT. Itu sudah bagaimana sahabat yang dulu. Agama ketika kita bukan dibawa burung, Pak. Bukan dibawa angin, bukan dibawa pasar. Tapi asbab orang-orang telah dulu telah mempergunakan diri dan harta mereka untuk agama Allah SWT. Mereka betul-betul telah menjual dirinya dan hartanya untuk agama Allah SWT. Bahkan Suhaib, sahabat Nabi SAW, begitu susahnya masalah, maka orang-orang kafir tidak suka sahabat-sahabat hijrah. Maka mereka telah kirim beberapa orang untuk menangkapnya. Maka telah dekat dia katakan, hey, kaum-kaum Quraisy, kamu tahu saya ini ahli panah. Selagi ada panah pada saya ini, kamu tidak bisa mendekati saya. Anak panah pun habis, saya mesti punya pedang. Selagi pedang ada di tangan saya, kamu tidak akan bisa mendekati. Nah,
Tapi kalau kamu mau, saya boleh tukar diri saya dengan harta saya di Mekah dan dua orang budak saya. Maka orang-orang namanya orang umum dunia, maka dia lebih suka ini. Bolehkah kalau begitu? Masya Allah. Ditunjukkan hartanya, maka dia hijrah. Maka sewaktu ketemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Hai Su'aib, sungguh beruntung perdagangan." Maka sampai Allah turunkan ayat Allah SWT, "Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum." Sesungguhnya Allah telah beli diri dan harta orang mukmin dengan surga Allah SWT. Ini fadilah masuk asbab pengorbanan, itulah agama wujud. Sehingga agama telah wujud seluruh dunia asbab pengorbanan. Bahkan di Indonesia ini, terutama di kota-kota besar, itu banyak orang-orang Arab. Itu memang nenek moyang mereka dulu berjuang agama. Termasuk dari kita di Pulau Riau, namanya Said. Itu adalah keturunan Arab. Tetapi mereka, nenek moyang mereka sini dulu berdakwah. Di Jakarta ada, di mana-mana itu ada. Bahkan ada kampung-kampung Arab. Nenek moyang mereka dulu berdakwah ke sini. Tetapi telah tinggalkan, alhamdulillah kita umatnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita umat Nabi SAW, umat yang satu, umat yang terbaik. Pada saat ini, umat Islam telah terpecah belah. Bahkan kemaksiatan telah merajalela di mana-mana. Di kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa. Di gunung-gunung, di pantai-pantai. Di gedung-gedung, di rumah-rumah. Bahkan dalam diri-diri umat Islam saat ini telah penuh dengan kemaksiatan. Karena umat Islam telah tinggalkan tugasnya, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Kita dapat saksikan bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di mana-mana kemaksiatan. Bahkan tidak ada tempat kecuali ada maksiat. Ini banyak sebab keadaan seperti ini. Kenapa umat Islam telah tinggalkan tugasnya? Maka tidak heran Islam saat ini suami bunuh istri, istri bunuh suami, pak. Orang tua bunuh anak, anak pun bunuh orang tua sekarang. Kenapa? Karena dakwah telah ditinggalkan. Bahkan kemaksiatan tadi merajalela di mana-mana. Umat telah terpecah belah, satu masjid terpecah belah, satu keluarga terpecah belah, satu kampung terpecah belah, satu negeri, apalagi satu dunia. Padahal kita sebagai umat Islam pada umat wahidah, umat yang satu. Bahkan dikatakan sebelum-belum tahun-tahun kemarin ini, di Tanjung Pinang ini meminta ini 1000 orang yang bercerai-cerai, satu keluarga terpecah belah. Kenapa? Karena umat Islam telah tinggalkan tugasnya tadi. Jadi kali itulah Islam, maka semua umat Islam disuruh kembali, dipanggil kembali untuk memperbaiki kerusakan umat yang saat ini dikatakan tadi kemaksiatan tak dapat dibayangkan. Bahkan rumah dalam diri-diri umat Islam penuh dengan maksiat. Yang dia pikirkan maksiat, yang dia lihat maksiat, yang dia bicarakan maksiat, yang dia dengar minta-minta maksiat. Bahkan makanan maksiat besar. Bahkan pakaian yang dipakai maksiat, pergaulannya pakaian penuh maksiat, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Kenapa umat Islam tinggal? Dalam diri mereka penuh dengan maksiat. Rumah-rumah mereka penuh dengan kemaksiatan. Rumah orang-orang Islam tidak berbeda dengan rumah orang kafir. Rumah-rumah mereka hanya jadi hotel untuk tidur, hanya di restoran hanya untuk makan. Bahkan hanya di rumah-rumah mereka telah jadi bioskop hanya untuk nonton, diskotik untuk berdendang ria. Ini keadaan Islam saat ini. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan tadi tidak akan hilang selagi umat Islam tinggalkan tugasnya. Jadi karena itulah Pak Nirah Salam, maka semua umat Islam kembali dipanggil, disuruh. Wahai umat Nabi SAW, umat yang terbaik, umat yang satu, umat yang terbaik, jadikan mati. Maka mesti umat Islam akan jaya kembali. Sebagaimana jayanya di zaman Rasulullah, semua laki-laki berbondong-bondong mampu masjid dan perjuangkan agama. Semua wanita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami mereka, menutup orang mereka dengan sunnah, mendorong suami dan anak mereka untuk perjuangkan agama Allah. Dengan syarat umat Islam kembali mengutamakan tiga, menyampaikan 8 dengan 6 keyakinan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dahulu, Nabi dan sahabat mengutamakan 3, mengutamakan Allah,
Rasul dan jihad bisa bililah. Ini mereka utamakan semua. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak mengutamakan itu. Mereka selalu utamakan perintah Allah, perintah Rasulullah dan jihad bisa bililah. Ini pada rahmati oleh Allah SWT. Apabila umat kembali mengutamakan dosa, maka ini umat Islam akan jaya kembali. Sebagaimana jayanya hijab dan surah, maka semua orang-orang akan terujuk kembali punya sifat-sifat yang diredai oleh Allah SWT. Masjidnya akan mampu. Setiap orang-orang datang ke masjid akan dapat hidayah. Akan dapat hidayah kembali Islam. Setiap orang datang ke kampung-kampung dapat hidayah. Setiap orang-orang datang ke rumah-rumah dapat hidayah. Kenapa? Amalan agama ada dalam hidup mereka. Dalam diri mereka ada amalan agama, di masjid mereka ada amalan agama, di rumah mereka ada amalan agama, di kampung mereka ada amalan agama, sehingga semua orang-orang yang datang ke kampung mereka ada peradaban. Kita dapat bayangkan orang-orang ke masjid nak bunuh Nabi, keluar masjid telah bela Nabi. Kenapa? Amalan masjid ada hidup. Di masjid Nabawi itu adanya dakwah, adanya taklim, adanya amal ibadah dan adanya khidmat kasih sayang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang datang ke Madinah masuk Islam, Pak. Bahkan dikatakan orang Yahudi, orang telah kirim utusan bagaimana menyelidiki apa kehebatan orang Islam. Kok setiap perang dia menang? Maka telah dikirim. Maka satu orang telah sampai di Madinah Islam, di ujung kota, mesti ujung kampung. Karena dia kemalaman di sana. Maka dia tinggal di rumah orang. Maka setia diri di orang-orang, bagaimana rumah orang Islam itu amalan agama, pelayanan mereka terhadap tamu-tamu mereka, masya Allah, kasih sayang di antara mereka, maka akhirnya masuk Islam, tak kembali. Maka akhirnya dirahmati Allah SWT. Mereka berpikir, kenapa ini utusan kita tak balik-balik? Maka dikirim lagi, maka kembali. Akhirnya pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sampai. Perlu makan. Ada nampak warung bisa tetap makan. Makan. Setelah makan nak bayar Rasulullah. Masyaallah. Nak bayar? Maka orang tua orang jualan apa bilang? Kamu ini bukan orang sini. Kamu baru sekali ini saya nampak. Masyaallah. Oh ya, saya dah sangat kasih tahu. Oh kalau begitu, kamu enggak usah bayar. Tamu saya selama 3 hari. Mau? Gini kakak bagi Islam, maka ada terlidik Islam, akhirnya masih Islam lagi. Enggak balik lagi. Enggak balik lagi, Pak. Memang enggak balik lagi. Jadi akhirnya Pandir Rasulullah, maka dikirim lagi yang ketiga. Putusan yang ketiga. Nak menyelidiki ke hebat Abu Islam. Kenapa aku kawan mending? Sampai melihat kawan yang 3 orang, yang 2 orang enggak kembali. Dan kekuatan Islam apa? Menyelidiki. Mata-mata. Yang ketiga ini tapi dipesan. Kamu asal sampai di sana sudah mengetahui keadaan mereka, sudah langsung balik, jangan lama-lama sana. Jangan-jangan kamu enggak balik lagi seperti mereka. Jadi akhirnya setelah maka telah tahu semua. Ternyata dia telah sampai ke pasar dulu. Maka di pasar dia nak beli buah-buahan. Ternyata setelah maka ini orang ini katakan, saya tidak butuh tuh. Saya ada banyak lakuan ini. Kamu beli aja yang sebelah sana. Dia belum banyak. Maka, ini kan bagi Islam. Kalau di tempat dia, kalau dapat saya aja yang butuh, orang lain jangan. Maka akhirnya langsung. Inilah peristiwa keadaan seperti itu. Siapa yang datang ke negeri mereka dapat hidayah. Tetapi sekarang, alhamdulillah, orang-orang kafir tempat kita, datuk moyangnya, sampai sekarang cucu-cucunya, cicit-cicitnya pun tidak dapat hidayah Allah SWT. Kenapa? Umat Islam tidak amalkan agama. Tidak amalkan agama. Jadi karena itulah Islam, maka mesti umat Islam kembali mengutamakan 3 Allah, Rasul dan jihad bismillah. Untuk mengutamakan ini, maka mesti kita korbankan. Kita kesampingkan dalam perkara. Ini mesti kesampingkan. Bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta benda, pekerjaan, tempat tinggal, ini mesti ditinggalkan. Yang minimal telah ditinggalkan berapa? 4 bulan jalan Allah SWT. Ini minimal. Apabila ini diwujudkan Islam, maka umat Islam telah kembali mengutamakan 3, menyampaikan 8 ini, maka insya Allah
yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT umat Islam akan jaya pun. Dengan umat Islam untuk mewujudkan ini semua, maka diberikan dengan keyakinan, tidak sembarangan. Untuk mengorbankan dalam perkara ini mesti ada keyakinan. Apa yang yakin? Bahwa dakwah ini kita harus yakini. Dakwah ini amalan Allah dan perintah Allah. Allah katakan, apa pak? Wallahu yaqul dari semua. Allah SWT mengajak kamu kepada taman keselamatan. Dan semua ayat-ayat Allah SWT adalah ayat dakwah. Ya ayyuhallazina, hai orang-orang beriman. Baru ku kamu musikum. Hai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu neraka. Ini semua ayat-ayat Allah. Ya ayyuhannas, ittaqullah. Wahai manusia, takutlah, bertindaklah pada dalam salat. Jadi semua ayat-ayat Allah itu adalah dakwah. Jadi harus kita yakini dakwah ini amalan Allah kepada kita dan perintah Allah kepada kita. Jadi sehingga ada gairah kita untuk mendakwahkan agama Allah. Karena ini amalan Allah dan perintah Allah. Semua perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita. Yang kedua, kita harus yakin dakwah ini amalan Nabi dan perintah Nabi. Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah SWT dalam wahyu kedua saja. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang muslimun, qum fanzir. Berikan, berdiri, berikan peringatan. Maka semenjak itu umur 40 tahun sampai mati Nabi, inilah perintah Nabi dan perintah Nabi kepada kita, sampaikanlah kepada olehmu walaupun hanya satu ayat, walaupun pahit. Ini perintah Allah kepada Pak Imam kita, walaupun apalagi Pak Imam Masya Allah hafal Quran, hafal hadis Nabi SAW. Ini harus sampaikan semua alam, satu ayatnya sampaikan, apalagi banyak. Harus yakin dakwah ini amalan Nabi dan perintah. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa dengan dakwah inilah akan turunnya hidayah Allah. Kita dapat bayangkan Rasulullah SAW itu orang taat kepada Allah dari kecil, tak pernah maksiat kepada Allah. Tapi tidak satu orang pun ikut Nabi, hanya dapat pujian saja alam ini. Orang alam ini orang baik, orang sopan, orang jujur, semua semua ini amanah, semuanya makan dulu dapat gelar al-amin. Di atas semua gelar-gelar yang baik, hanya itu yang dapat pujian. Tapi yang ikut Nabi tak ada. Ali bin walaupun 40 tahun taat kepada Allah, tapi tidak hidayah tidak diturunkan Allah. Tapi setelah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah mendakwahkan agama, maka hanya dalam jangka 23 tahun saja. Satu demi satu, satu demi satu, sehingga dalam jangka 23 tahun hidayah telah disebarkan oleh Allah SWT seluruh jazirah telah dapat hidayah. Walaupun dengan dakwah yang sudah penuh dengan tantangan di tangan sampai dibekuk 3 tahun Masya Allah, sampai semua tidak boleh makanan, tidak ada, anak-anak putra kelaparan. Ini masa 3 tahun dibekuk, coba bayangkan, dihina, dicaci dan sebagainya. Sebagaimana ceritakan sahabat-sahabat ini setiap hari disiksa. Namun saya apabila dakwah dijalankan, maka hidayah diturunkan Allah satu demi satu. Sehingga dalam jangka 23 tahun telah seluruh jazirah Arab telah dapat hidayah. Dilanjutkan Abu Bakar, lanjutkan Umar, sehingga 2/3 bumi telah tunduk kepada dapat hidayah Allah SWT. Ini sudah kita harus yakin dengan dakwah akan turunnya hidayah Allah SWT. Kapan yang sudah kita harus yakin bahwa dengan dakwahnya akan datangnya pertolongan Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Bahkan akan kuatkan pendirian kamu terhadap musuh-musuh. Ini masalah. Ini pasti dari Allah SWT pasti. Banyak-banyak telah kita lihat. Dan di mata kita bantu Allah kepada orang-orang perjuangan agama Allah, tak dapat bayangkan. Masya Allah. Ini pengalaman ulama iman. Orang-orang yang keluar 40 itu banyak sekali. Ini paling rasa pertolongan Allah. Ini janji Allah pasti. Allah akan dengan yakin. Wah, apabila kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Dengan dakwah akan datangnya pertolongan. Sambil itu kita lihat, harus yakin Islam. Dengan dakwah ini Nabi SAW nanti akan berikan hadiah. Di padang pasar, Nabi akan berikan minuman dari telaga pasar. Sekali minum tidak akan haus selamanya. Ini paling rasa kita harus yakin. Di samping itu, dengan dakwah ini Islam, maka surganya akan ditinggikan oleh Allah nanti hanya setingkat di bawah para anbiya. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW akan ada di antara umatku
siap berdiri di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pantai-pantai, di mana-mana untuk menyampaikan kalimat tauhid, pahala mereka sama dengan nabi. Tapi karena bukan nabi, maka surganya akan ditinggikan oleh Allah hanya setingkat di bawah mereka. Jadi masalah untuk mewujudkan ini masalah, bagaimana betul-betul umat ini kembali jaya sebagaimana jaya di zaman Nabi SAW. Semua laki-laki berbondong-bondong membuka masjid, memperjuangkan agama Allah. Semua wanitanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suami mereka. Untuk orang dari sebelumnya dorong suami dan anak mereka untuk perjuangkan agama Allah, sehingga lahir saleh-salehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, mujahid-mujahidah. Islam, maka mesti dibentuk tiga madrasah. Tidak tanggung-tanggung tiga sekaligus. Pertama, madrasah tahfizul Quran, itu untuk menjaga lafaz Al-Quran sehingga lafaznya betul, tidak seperti saya ini. Harus betul lafaznya. Mungkin mesti dibentuk madrasah tahfizul Quran untuk menjaga lafaz Al-Quran. Yang kedua, mesti dibentuk madrasah diniyah untuk menjaga makna atau arti Al-Quran. Mesti dibentuk. Yang ketiga, mesti dibentuk madrasah dakwah di atas jalan kenabian. Dakwah ala minhaj nubuwwah, dakwah di atas jalan kenabian, yaitu untuk menjaga amalan Al-Quran. Jalan-jalan dakwah di atas jalan kenabian ini adalah untuk menjaga amalan Al-Quran. Jadi dakwah di atas kenabian hanya dua saja maknanya, yaitu intikali dan makmumi. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama 1 tahun. Orang-orang umum semua orang keluar 4 bulan saja. Setelah itu 40 hari. 3 hari itu masuk amal makmum. Amal kami yang 3 hari sebenarnya. Ini Madinah Rasul makanya ini 3 kali mesti. Karena dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesaatnya saja itu lebih baik daripada salat di malam waktu kadar pernah jam salat. Masya Allah. Kita dapat bayangkan. Karena inilah sahabat-sahabat mau berkorban sebelumnya. Mereka salat di Masjidil Haram nilainya 100 ribu, mereka tinggalkan. Kenapa? Karena di jalan Allah sesaatnya sudah lebih baik daripada salat di malam waktu kadar pernah salat. Tinggalkan 100 ribu. Ini Madinah mati ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwakan agama Rasulullah bukan bukan 1 tahun lagi, tapi seumur hidup mereka. Bahkan Pak Buas Salim sempat bercerita ya. Mereka datang satu kampung, kapal bakar. Mereka tidak akan pulang sebelum agama tersebar di tempat itu. Sehingga mereka mati di tempat itu. Ini bani rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama yang keluarga musuh. Yang kedua makmum. Makmum ini mesti dibuat besar untuk menghidupkan amal masjid tadi. Apa makna amal masjidnya ini? Yaitu bagaimana adanya musyawarah harian. Semua jamaah ada musyawarah. Setiap itu sebenarnya semua jamaah sediakan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana semua hidupkan taklim di masjid dan masjid ini. Yang pagi, yang kerja pagi, sore di masjid, pagi dan petang semuanya. Jadi setiap waktu ada adukan amal masjid, adanya taklim di masjid, adanya amal ibadah di masjid, adanya hikmah di masjid, karena orang semua sediakan waktunya di masjid. Bikin amalan masjid. Orang-orang yang telah siapkan waktu tadi, maka dibagi waktu mereka. Amalan semua mereka mungkin amalan. Adanya musyawarah. Satu kali musyawarah masalah nanti ada. Amal sediakan waktu tadi, maka mungkin amalan masjid. Menunjukkan dakwah, taklim, amal ibadah dan hikmah. Sambil itu salah bagaimana bukan hanya masjid mereka, bagaimana rumah. Karena setiap rumah juga demikian. Karena setiap rumah adanya musyawarah, adanya taklim. Bagaimana taklim di zaman Nabi SAW di Kentucky? Bukan taklim hanya Madinah saja. Taklim seperti biasa. Adanya memperbaiki Al-Quran, adanya fadhail amal, adanya muzakarah 6 sifat sahabat, adanya musyawarah, muzakarah hidup amalan kehidupan sehari-hari. Bagaimana iman niatnya, ubudiahnya, muamalahnya, muasarahnya, bagaimana tauhidnya, akidahnya bagaimana? Ini masalah ubudiahnya ini ada muzakarahnya bukan hanya. Maka ini Madinah mati adalah suara talak Kristus. Sehingga
Sebab itulah rumah-rumah sahabat, pesantren-pesantren mengeluarkan ulama-ulama besar. Setiap rumah sahabat kita mendengar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Masud, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Ali. Ini Madinah Masudah, mereka adalah keluaran rumah-rumah mereka. Kenapa rumah mereka hidup dengan amalan agama Allah Subhanahu wa taala? Jadi kan itulah ini prinsip teman-teman. Baru inilah menjaga amalan Al-Qur'an. Ali masa maka mesti kita buat kembali madrasah tahfidz Al-Qur'an untuk menjaga lafaz Al-Qur'an, madrasah diniyah untuk menjaga arti Al-Qur'an, madrasah dakwah alamin hikmah untuk menjaga amalan Al-Qur'an. Ali masa maka dibagi seluruh dunia gantian keluarga Allah Subhanahu wa taala. Setiap laki-laki di rumah berganti-ganti keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan itu. Dan dulu dikasih tahu kartu-kartu ini bagaimana anaknya banyak. Kalau dapat 20. Ini bandirah masalah. Satu jemaah 6 orang keluarga Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan. Maka yang lain menjaganya. Pulang mereka berangkat lagi apa? 6 satu jemaah. 4 bulan lagi. Yang lain menjaga. Berangkat lagi pulangnya, berangkat lagi. Sehingga satu keluarga berganti-ganti keluarga Allah SWT. Inilah akan nasabah hidayah. Masya Allah. Maka itulah penting untuk kita. Maka itu itulah ini rahmat dari Allah SWT. Ini kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Kita syukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita umat Rasulullah SAW. Umat yang satu. Umat yang terbaik. Umat yang Allah lahirkan untuk seluruh manusia. Umat yang punya tugas amar makruf nahi munkar. Inilah kita sebagai umat Islam, syukur kepada Allah sebagai umat Rasulullah SAW. Ini harus tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW. Bukan orang Jawa, bukan orang Tanjung Pinang, orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, tapi umat Rasulullah SAW yang dilahirkan di Tanjung Pinang, di Indonesia dan sebagainya. Tetapi sebagai umat Rasulullah SAW, umat wahidah, umat yang satu. Bagaimana seluruh dunia ini adalah umat yang satu. Ibarat sebidang tubuh. Bagaimana ada perasaan seperti ini? Maka seluruh alam ini adalah umat yang satu. Satu anggota yang sakit ini, maka kepala memikirkan. Tersandung batu, maka bulu. Mulut terkena setahun sakit. Mata kena, mata tangan bulu. Ini umat yang satu. Bukan masa bodoh. Ini panirah masyarakat. Kita syukur kepada Allah, umat wahidah. Khairah umat sebaik-baik umat. Masya Allah. Lebih baik daripada umat-umat yang lain. Walaupun kita umur 40 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mati. Ini adalah kita sebaik-baik umat. Khairah umat. Kita harus punya perasaan kita sebaik-baik umat. Lebih baik daripada umat-umat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, diharamkan surga kepada umat dulu masuk sebelum imam masuk. Kenapa? Kok dari segi apa? Bukan dari segi umur panjang, bukan dari amal ibadah, bukan. Tetapi ada asbab yang bukan dilahirkan untuk sendiri sendiri, tapi ukhur jadinas. Karena Pak Imam dilahirkan Allah bukan untuk diri saja, kampung saja, negeri saja, tapi ada ukhur jadinas bahwa kita ini dilahirkan oleh Allah SWT untuk seluruh manusia. Umat yang punya tugas amar makruf dan bukan. Di tugas inilah mulianya Pak Imam. Dengan tugas seperti di Indonesia ini, adanya orang-orang dimuliakan. Kenapa ada tugasnya? Ditugaskan mulianya presiden di dunia, kenapa dia ada tugas untuk mengatur negara? Kalau dia laksanakan tugasnya, maka semua fasilitas maka dia akan disanjung, dibekal. Tetapi bila tidak dilaksanakan tugasnya, maka dia sebentar akan dipecat, akan dihina, akan dipenjarakan, bahkan digantung di dunia ini. Berapa banyak yang tidak tugas? Itulah Islam. Apabila kita sebagai umat Islam laksanakan tugas sebagai umat Islam, apa tugas kita tadi? Yaitu amar ma'ruf nahi munkar, maka ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur 60 tahun, tapi lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang dahulu, yang lama hidupnya puluhan tahun. Ibadahnya mereka banyak-banyak. Dan ibadah tidak Islam. Nabi Daud asal satu hari puasa, satu hari tidak. Bahkan 600 tahun umat Nabi Musa beribadah, tidak pernah bikin maksiat. Tapi mereka tidak dikatakan sebaik-baik umat.
Kenapa? Karena mereka nak hanya khusus untuk ini saja. Tetapi kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang satu, umat yang terbaik, umat yang Allah lahirkan untuk seluruh manusia, umat yang punya tugas amar makruf nahi munkar. Dengan tugas ini mulianya kita. Walaupun umur 60 tahun, tapi kalau tugas dilaksanakan, maka seluruh orang yang taat sebab kita, kita dapat pahalanya dan tidak mengurangi pahalanya. Walaupun umur 60 tahun, tapi apabila tugas dilaksanakan, pahala bisa 2000 tahun. Walaupun salat 5 waktu, tapi nilai salat kita satu hari bisa 5000 dan lebih sebaliknya. Karena semua orang taat sebab kita, kita dapat pahalanya. Ini pandi rahmatnya Allah Rasulullah. Untuk itulah pandi rahmatullah. Kita sebagai umat Nabi SAW dipanggil, diseru, wahai umat Nabi SAW, umat yang satu, umat yang terbaik, maka jadikanlah dakwah maksud hidup, fikir seluruh alam, dan siap diantar ke alam, kapan saja, ke mana saja, dengan siapa saja, tugas apa saja, dakwah mati-matian, mati dalam dakwah spesial. Dakwah mati-matian, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah baru sukses. Karena Allah katakan, jangan kamu katakan mati orang terbunuh ya Allah, tapi dia hidup insya Allah mendapat rezeki yang mulia. Alimani rahmatnya selanjutnya harus ada. Kita semua dipanggil, wahai umat Nabi SAW, umat yang satu. Maka jadikanlah dakwah maksud itu. Kenapa kok jadikan dakwah ini maksud itu kita? Karena dakwah inilah sarana tarbiyah umat untuk mencapai kesempurnaan sifat umat seluruh alam secara bertahap-tahap. Sehingga timbul keyakinan sebagaimana keyakinan Nabi SAW, kecintaan sebagaimana kecintaan Nabi SAW, maksud hidup sebagaimana maksud hidup, tertib hidup sebagaimana tertib hidup Nabi SAW. Apabila umat ini keyakinannya, kecintaannya, maksud hidupnya, tertib hidupnya sebagaimana Nabi SAW, maka bantuan Allah yang zahir dan yang lain, yang nampak dan tidak nampak, Allah akan berikan kepada umat ini sebagaimana Allah telah berikan kepada Nabi dan sahabat. Ini pada saat maka mesti jadikan dakwah maksud. Dan harus pikir semalam, karena pikir ini sangat menentukan nilainya dengan pikir ini. Apabila Pak RT mikirkan satu RT, maka bantuan datanglah satu RT. Kita mikirkan satu RT saja. Tapi Pak Camat mikirkan satu kecamatan, maka bantuan datang satu kecamatan. Begitulah gubernur mikirkan satu provinsi, maka bantuan hanya satu provinsi. Begitulah selapa. Bila umat ini pikirnya seluruh alam, maka bantuan dan pertolongan Allah akan datang kepadanya untuk seluruh alam. Maka seluruh alam. Maka tak heran dai-dai Allah ini, maka mereka telah datang ke 20 negara, 60 negara, 70 negara. Ini masalah, kenapa? Bantuan Allah kepada mereka datang seluruh. Kenapa? Pikir mereka seluruh. Dan mesti siap di antara seluruh alam. Kenapa masalah kok mesti siap di antara seluruh alam? Karena masalah apabila orang-orang seluruh alam nanti mati yang tidak taat kepada Allah, maka dia akan dituntut oleh Allah SWT. Dituntut oleh mereka. Maka mesti siap di antara seluruh alam. Pokoknya orang Amerika, orang Cina, orang komunis, ateis akan masuk neraka nanti. Maka di stop oleh malaikat. Di pintu neraka di stop oleh mereka. Orang-orang berbondong-bondong masuk neraka, maka langsung di stop alam yang timbul nazir. Tidakkah datang kepada kamu apa imam beri peringatan? Tapi karena Pak Imam dah siap di antara seluruh alam, maka mereka katakan, kalau bala kanjana nazir kasab. Benar ya Allah, Pak Imam telah sampaikan kepada kamu. Maka baru campak neraka. Tetapi yang salah apabila mereka tak sampaikan, maka apa? Pak Imam minta didirikan, dilahirkan oleh Allah SWT, diciptakan. Ini Pak Imam kenapa tak sampaikan dia? Maka Pak Imam telah berdiri. Telah berdiri Pak Imam. Kenapa tak sampaikan? Pak Imam saya katakan, ya Allah, saya telah siapkan, saya tidak di atas seorang. Saya siapkan waktu saya 4 bulan setiap tahun. Tapi engkau perintahkan kami musyawarah. Sekiranya kami diperintah ke Amerika, kami pergi ke Amerika, ke Soviet, Soviet, ke China, ke China, ke Israel, Israel. Tapi engkau perintahkan kami. Pak Imam kemarin dah ingin ke Afrika sana, tapi enggak diizinkan oleh Allah. Pergi ke Bangladesh. Habis selesai. Karena musyawarah. Engkau mencintai orang yang musyawarah. Ini perintah Allah SWT lah, lepas kepada. Maka mesti siap di atas soalan, insya Allah. Ini harus ada siap.
Setiap orang Islam mesti siapkan dirinya menjadikan dakwah itu fikir seluruh alam, siap di antara seluruh alam, kapan saja, ke mana saja, dengan siapa saja, tugas apa saja, dakwah mati-matian, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Ini baru sukses. Siapa yang siap? Insyaallah. Bahkan Rasulullah kasih tahu, saya ini kata Rasulullah, ingin memperjuangkan agama Islam, mati syahid, hidup lagi, mati lagi terus selama-lamanya. Karena hebatnya nilai orang yang mati memperjuangkan agama Allah SWT. Maka insya Allah semua kita siapkan diri kita mengawalinya 4 bulan insya Allah. Yang belum IPB, IPB. Yang sudah IPB negara jauh. Yang sudah negara jauh. Ini pendidikan. Siapa yang siap insya Allah? Janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah akan membeli diri kita nih, orang mukmin ini dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina sabaq wa amwalahum bi annahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Nanti Pak Abu ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk yang ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bisa ditukar diri dengan surga Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk nih Nabi Yusuf alaihissalam. Kekayaan yang sedikit ini akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kaya selamanya. Di surga Allah Subhanahu wa taala senang tak susah lagi, Pak. Kaya tak miskin lagi, muda tak tua lagi, bahkan jadi raja selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ingini, apalagi diminta dikasih akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang siap senang selamanya di surga Allah. Raja selamanya di surga insyaallah. Insyaallah. Inilah persoalan yang kita sampaikan sedikit. Apabila benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan dan kita sampaikan lagi kepada kawan kita yang lain. Tapi sudah salah ini kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Astagfirullahaladzim dan juga mohon maaf sekalian dan juga mohon doa dan sekalian bagaimana supaya saya ini dapat mengamalkan apa yang saya bicarakan. Jadi untuk sempurna di sini kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan insyaallah habis saat ini akan ada tambahan lagi di bab pemanasan.